bunga, makan buah gratis itu seperti apa? Bisa jelasin? Ya, setelah kita sukses menyelenggarakan dari pertama, di hari kedua, hari ini kita berbagai lomba juga tetap kita laksanakan. Mulai dari ada lomba merangkai buah yang diikuti dari 8 peserta, di mana buah-buah yang dirangkai itu menyerupai landmark, tapi buahnya semua berasal dari buah yang ada di Kabupaten Karo. Dan juga kita sedang dan telah melaksanakan juga lomba tari kreasi, di mana lomba tari kreasi diikuti dari 32 tim dari berbagai kabupaten, termasuk ada dari perbatasan Aceh, itu ada Aceh Tamiang, ada dari Serdang, ada dari Samosir, dan berbagai kabupaten kota yang ada di Kabupaten di Sumatera Utara. Pak, selain itu kita menawarkan makan buah gratis ini, Pak. Iya, kita juga pada hari kedua tetap, pada hari kedua melaksanakan flash sale buah, di mana 1 kilo buah jeruk itu cukup dibayar Rp2.024, tetapi dengan menggunakan uang digital atau QRIS. Dan juga kita tetap melaksanakan makan buah gratis pada hari ini, dan sampai hari terakhir besok juga kita tetap membuat makan buah gratis kepada seluruh masyarakat yang berkunjung pada Festival Bunga Buah tahun 2024 ini. Pak, event buah dan bunga ini kan Pak, tiga kali masuk nasional nih Pak. Tanggapan ya. Dinas Pariwisata kedepannya seperti apa nih? Iya, kita syukur karena Festival Bunga Buah ini semenjak tahun 2022 terus menjadi salah satu karisma event Nusantara, dan setiap tahun kita juga mengikuti untuk dikurasi sehingga bisa tetap menjadi karisma event nasional. Dan tiga kali sampai 2024 ini kita hat-trick menjadi bagian dari event Nusantara, dan kita berharap waktu demi waktu tahun depan kita akan melaksanakan lebih baik lagi sehingga kita tetap berada di dalam bagian dari karisma event Nusantara. Dan kita berharap tahun depan kalau bisa kita menaikkan peringkat kita menjadi paling tidak 50 event terbaik secara nasional. Berarti saat ini kita masuk di 110 itu, Pak? Iya, di 110 secara nasional. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.